Bismillahirrahmanirrahim. Pilek gua. Nggak bisa ada jalan buat yang deket ke lake-nya, cuman itu doang. Di dock. Dock. Jadi nggak bisa. Lagian juga siapa yang mau main air ya. Tadi gue pikir adalah yang lebih dekat, maksudnya yang lebih bagus gitu loh pemandangannya, biar bisa foto-foto juga. Lupa Kelly di foto. Next time Kelly ya. Kayaknya juga udah late juga, jadi udah jam di jam gue sini 4:44, tapi sebenarnya 1 jam lebih cepet jadi 5:44, udah hampir jam 6. Jadi gue masih ada waktu 1 jam 20 menit buat sampai ke rumah. Oke, kita lewatnya sekarang ke arah yang berlawanan, jadi muter, jadi kita lewatnya nggak lewat tempat tadi. Ya ini kalau berlawanan sama matahari nggak enak juga jalannya ini. Silau. Tuh udah mau pulang, baru ketemu public area lagi buat ke lake-nya. Tuh kan, see, I told you. Iya bener, ini public area ini. Itu nice amat sih tuh. No parking tapi anytime. Kok gak parkir, gue cuma berhenti doang. Apakah kita harus ke sana? Kalau kita ke sana ntar pulangnya telat ya. Lah dari sini aja kelihatan bagus kok itu. Daripada mataharinya terlalu ke bawah lagi, malah silo, susah bawa apa? Susah ngelihat jalannya. Dengan pulang aja lah ya. Aduh, enak kalau di ketutupan tebing kayak begini. Mata gue rada ada istirahatnya. Orang-orang pada bandel ya, pada pengen. Ih, enak amat itu, pantesan aja pada bandel. Bukan pada bandel, pada bagus itu emang ininya, scenery-nya. Ya, gue ngeri kemaleman sih. Udahlah, jalan terus lah ya. Oke, jalan terus, bismillah. Gue janji, I promise you guys, next time pas puasa, gue insya Allah mau ngambil cuti 1 bulan. Insya Allah bisa riding sama bikin video every day. No, I don't think so. Every day bikin video, kehabisan bahan gue. Oke, seperti sini dulu lah, kita foto-foto ya. Sebentaran aja. Go. Santai aja. Jadi gue happy bisa ke Big Bear akhirnya, finally. Yang di video pertama gue kan cuma rencana cuma sampai Lake Arrowhead ya. Jadi ini jalan yang ke atas lagi, jadi ngelewatin Lake Arrowhead-nya. Jadi mission accomplished ya.
misinya selesai. Keren banget di sini pemandangannya juga. Iya, gue makasih banget buat temen-temen yang follow gue di Instagram juga. Thank you banget ya. Thank you supportnya juga yang di YouTube, yang di Instagram.
Thank you.